pukul 7 bawa makanan dan minuman dari rumah. Sini saya udah mana kamu? Kita kami balik nih. Orang tua murid belajar tatap muka ini. Ini untuk ini saja wajib lanjutkan aja. Lanjut ya, Pak. Dari sekolah baik, tapi karena adalah merupakan satu kesatuan, sabun cuci piring pun nggak apa-apa, lap tangan, lap tangannya. Oke, selamat pagi. Kami dari Kepolisian Republik Indonesia, CP di sini Polres Majalengka dan Polsek Jatiwangi melaksanakan kunjungan ke sekolah untuk melihat seperti apa pelaksanaan PBM ini. Sebetulnya bukan nama polisi saja, tetapi di sini adalah gugus tugas pemberantasan percepatan COVID Corona. Untuk itu kami dibagi tugas Pak Camat, Pak Dan Ramil masing-masing ke beberapa wilayah untuk mengecek bagaimana pelaksanaan PBM ini dengan baik. Apakah protokolernya dilaksanakan atau ditaati dengan baik? Dari mulai cuci tangan sebelum datang, kemudian cek suhu tubuh, kemudian jaga jarak di dalam, tempat duduk seperti apa, menggunakan masker, ya. Jadi menghindari kerumunan. Alhamdulillah di SMP Negeri 2 ini sudah dilaksanakan dengan baik. Semua sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Disdik Kabupaten Majalengka. Kami bangga dan bahagia melihat seperti ini. Anak-anak begitu ceria menghadapi pertemuan dengan rekan-rekannya untuk melaksanakan PBM. Karena mungkin sudah sekian lama, sudah terlalu lama tidak melaksanakan belajar bersama.